Oh, selamat makan, guys. Oke guys, sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang suka dengan video ini bisa klik tombol like. Kalau nggak suka bisa dislike. Kalau mau komen bisa langsung aja komen di bawah, oke? Okay? Oke guys, jadi balik lagi dan gue masih di rumah aja. Di video ini gue bakal nge-review salah satu makanan artis lagi. Dan ini adalah miliknya Dimas Beck. Nah, dia tuh emang terkenal mempunyai beberapa usaha makanan. Kayak waktu itu gue pernah nge-review Lumpang Emas, terus Slow Kita, dan dia tuh ada usaha catering. Dan cateringnya ini nih, dalam lagi kondisi kayak gini, dia mengeluarkan produk delivery. Dan ini namanya Umara Catering. Nah, Umara Catering ini sebenarnya itu adalah premium catering yang target marketnya adalah menengah ke atas. Kayak buat acara-acara kondangan, itu Umara Catering tuh terkenal banget. Yaudah, sekarang kita review aja. Ini gue ada beberapa menu dari Umara Catering. Ini yang pertama ada gyutan mantau. Jadi ini mantau isinya tuh ada gyutan lidah sapi. Dan dia ada saus teriyakinya juga. Yang kedua ada salmon encroach. Jadi ini baked salmon dengan bayam dibalut dengan pastry, guys. Serta juga ada saladnya dan ada sausnya. Lalu yang ketiga ada kulit ayam. Dan yang terakhir ada tiramisu. Nah, untuk harganya kita bahas belakangan ya, guys. Kita coba dulu, kita rasain dulu bagaimana rasanya Umara Catering ini. Dan gue excited banget sih, ini dari aromanya aja. Ini kan emang konsepnya itu kan frozen food. Dan tadi gue udah angetin kayak salmon encroach-nya itu harus dimasukin ke microwave lagi. Terus gyutan mantau-nya ini harus dikukus. Sama kulit ayamnya itu harus digoreng sebentar biar dapat crispy dan hangatnya lagi, guys. Dan dari aromanya itu kerasa banget. Aromanya itu menggugah selera banget. Oke, kita langsung cobain. Dan yang pertama gue pengen coba salmon encroach-nya, guys. Jadi ini salmon encroach itu luarnya itu pastry. Terus dalamnya itu ada baked salmon sama bayamnya, guys. Dan ini makanan orang bule sih. Nah, ini ada sausnya, guys. Ini kayaknya mushroom sauce gitu. Kita langsung aja taruh di sini. Oke, kita coba salmon encroach-nya. Selamat makan. Jadi ini sausnya kayaknya sih yang gue rasakan ini mushroom sauce. Dan ini enak banget, dia creamy gitu. Terus ini baked salmonnya. Enak loh. Pastry-nya itu dia garingnya pas. Jadi kalau kalian pesen, ini dia dikasih saladnya juga. Jadi ini yang gue suka dari salmonnya ini. Dia tuh salmonnya itu nggak amis sama sekali. Salmonnya tuh berasa banget, kualitas salmonnya nggak yang sembarangan. Jarang-jarang gue nge-review makanan artis yang mewah banget kayak gini. Oh, pernah ya kemarin, yang Raffi Ahmad. Dia dalamnya ada telurnya ya. Kayak dibalut sama telur dadar. I like it so much. Jadi ini saladnya juga masih segar. Mantap banget. Oke, next kita bakal nge-review gyutan. Gyutan mantau. Nah, ini gue udah kukus ya, guys. Jadi ini mantau. Jadi kalau kalian nggak tahu mantau, jadi kayak apa ya? Kayak semacam adonan bakpao. Jadi ini dalamnya full dengan gyutan alias lidah sapi. Wow, full banget, parah. Dan ini juga ada saus teriyakinya.
Eh, tapi kita coba dulu ya tanpa saus teriyaki. Selamat makan, guys. Lidah sapinya, guys. Ini lidah sapinya sih enak banget, empuk. Dan ini sausnya rasanya manis, gurih, aromanya tuh enak banget karena di atasnya juga ada dikasih wijen, jadi aroma wijennya juga berasa. Sekarang gue pengen cocok pakai teriyaki sausnya. Wow, teriyaki sausnya ini menambah rasa gurih menjadi lebih kuat dan pastinya tambah lebih mantap sih. Makan satu ini cukup mengenyangkan sih, karena emang mantaunya ini juga lumayan besar, isinya jutannya banyak, mantap sih. Perfecto. Oke, next adalah kulit ayam. Ini kenikmatan duniawi banget. Jadi gue sepertinya tidak bisa makan banyak-banyak karena takut kolesterol juga. Cuman kalau enak kayaknya bisa-bisa gue khilaf sih. Let's try deh, kita coba. Jadi ini kita harus angetin lagi ya di minyak panas. Direndam sebentar aja. Dan ini juga ada sambal bawangnya gitu, guys. Buat makan kulit ayamnya. Kita coba. Oh. Gila. Kulit ayamnya ini bersih, sama sekali nggak ada bulunya, dan dia tuh garing banget. Ini sambal bawangnya gila sih, pedes banget. Aroma bawangnya kuat, cuman ini tetap bikin lagi. Wah, di sini juga ada mayonesnya, guys. Kulit ayam pakai mayones. Oh, enak. Jadi kalau kalian yang nggak suka pedas, pakai mayones juga cocok banget. Mantap sekali. Ini bikin nagih loh. Serius, nggak bohong. Oke lah, selesai icip-icipnya. Kita langsung aja ke menu berikutnya ya. Ini enak banget, parah. Oke, jadi makanan berat udah. Tadi udah salmon and crow, terus jutan mantau, sama kulit ayam, terus yang terakhir dessertnya tiramisu. Jadi ini tiramisunya, kalian bisa lihat layernya. Dan... gile. Nih guys. Ini kayaknya di atasnya bubuk kopi nih ya. Gue pengen coba. Ya, kalian harus lihat sih. Gila, lembut banget. Jatuh. Oke, gue taruh di piring. Sekarang gue coba ya. Ini sih moist banget sih. Bolunya lembut dan moist banget ini teksturnya secara keseluruhan. Krimnya juga enak. Rasa kopinya juga pas. Nggak yang kuat-kuat banget dan nggak yang numpang lewat. Ini enak loh, parah. Oke, jadi gue udah selesai nge-review beberapa makanan yang gue pesen dari Umara Catering. Sekarang kita bahas harga ya. Dari salmon and crowd-nya dulu, itu harganya Rp65.000 per porsi. Udah dapet salmon and crowd, dapet salad, serta dapet cream sauce-nya. Menurut gue worth it sih dengan harga segitu. Kualitas salmonnya juga bagus. Gue akuin secara keseluruhan salmon and crowd-nya itu enak banget. Terus, gyutan mantau. Jadi gyutan mantau-nya itu harganya Rp100.000
dapat 6. Gyutannya sebanyak itu, di satu mantau gyutannya sebanyak itu, dan cita rasa dari sausnya yang enak menurut gue worth it sih. Next, kulit ayam 100.000 dapat 250 gram. 250 gram untuk kulit ayam sih banyak. Serta kulit ayamnya juga bersih dan dia garing banget, parah, mantep sih. Harga dan rasanya kayak gitu, ini sangat-sangat worth it sih Umara Catering ini. Mantep, di Mas Bek, Umara Cateringnya. Gue suka banget, gue akuin ini gue suka banget. Jadi kalau kalian yang mau pesan langsung aja deh, cek aja Umara Catering, Instagramnya Umara Catering guys, gitu. Jadi gitu aja review gue Umara Catering ini. Sukses terus di Mas Bek. Kalau ada kata-kata salah gue juga mohon maaf. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau suka dengan video ini bisa langsung aja klik tombol like. Kalau nggak suka juga bisa dislike. Dan kalau mau ngikutin gue di Instagram bisa langsung follow Instagram gue, anak titik kuliner. Dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye.